masak, soalnya kemarin itu hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi kita memasaknya hari ini, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Di depan saya ada gubuk atau saung, kita masak di jalur situ. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman, kita masak di luar sini. Mantap. Tuh. Oke, teman-teman, kita bikin apinya jalur sini. Kita bikin kompor dadakan. Sini, teman-teman. Pertama-tama kita cuci dulu biar bersih. Ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, cara ngeluarin kotorannya gampang banget. Cara bersihnya kita tarik dulu, ini bagian sayapnya seperti ini, teman-teman. Tarik, buang, lalu si kepalanya itu ditundukin, baru ambil bagian kotorannya, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ngebersihin belalang itu harus bersih. Soalnya belalang itu memiliki parasit. Tapi nggak semua belalang ada parasitnya, teman-teman.
Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut goreng. Pertama-tama kita kasih bumbu dulu teman-teman. Lihat, di sini ada bumbu-bumbu rempah. Pertama-tama kita kasih garam dulu. Kasih garam secukupnya. Lanjut kita goreng. Pertama-tama kita takokin dulu KT Legend-nya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, tinggal kita masukin minyaknya. Bilang stop dong. Stop. Sip, mantap sekali. Minyaknya udah mulai panas. Oke. Tinggal kita langsung lanjut goreng, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman. Wow. Mantap sekali. Teman-teman, jadi ketika si belalang ini digoreng, jadi warnanya itu langsung berubah teman-teman, berubah jadi warna merah. Jadi untuk mengindikasi si belalang ini matang, jadi kita harus dengar bunyi si minyak ini teman-teman. Kalau misalkan bunyi minyak ini masih nyerocos, berarti itu belum matang. Kalau misalkan bunyi minyak ini udah jempling, udah redam atau enggak bunyi, itu udah matang teman-teman. Belalangnya matang, kita angkat. Bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, bukan cabai rawit, lebih pedas, lebih keren. Kasih tomat, oke teman-teman, kita ulek.
kasih garam. Pecin dulu. Garam. Lanjut, ulek. Oke teman-teman, tidak lupa kita kasih cuka. Tuh. Cukup. Segar. Mantap. Tidak lupa kita kasih gula pasir. Cukupnya. Kita aduk lagi. Segar. Biar asam. Terus tambah. Yaudah teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita anus dulu. Harumnya. Yaudah teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, habak. Kalem. Kita coba belalang gorengnya pakai sambal Thailand atau sambal cuka teman-teman. Seger banget. Real good. Saya suka bagian perutnya. Di mana dalaman perutnya itu ada telur teman-teman. Keren. Sambal. Asam, pedas, manis, segar banget.
Mantap. Salam. Mantap. Asik. Legit banget. Ah. Alam. Asal nunggu geruan. Cuma. Oke, teman-teman. Enak banget. Legit banget. Sambalnya juga segar banget, teman-teman. Alam. Oke, teman-teman, dikarenakan perut saya udah kenyang, belalangnya juga udah habis, alhamdulillah. Nah ini saya bisa masak. Soalnya kemarin tuh cuacanya tuh hujan, nggak berhenti-berhenti, teman-teman. Jadi masaknya tuh hari ini, teman-teman. Yaudah, teman-teman, dikarenakan bentar lagi juga mau hujan, kita harus prepare. Soalnya pulang ke rumah jauh banget, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, dadah.